Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mr. Aka Alalakon. Pada video kali ini saya ingin membuktikan apakah alat ini berfungsi atau tidak, apakah akan berpengaruh terhadap tikus ya. Saya sudah punya si tikus di situ. Hasil nyebak ya, nangkap tadi. Dan saya nanti akan mencoba keefektifan dari alat ini. Ini saya belinya belasan ribu di online shop ya. Bagi teman-teman yang minat untuk membeli, silahkan cek link pembeliannya di deskripsi video ini. Ini namanya alat pengusir tikus ya, kalau nggak salah seperti itu. Nanti silahkan teman-teman langsung cek saja di linknya untuk lebih jelasnya ya, deskripsinya seperti apa. Intinya ini bisa membuat tikus atau serangga itu tidak betah ya. Coba kita buktikan sekarang apakah bisa membuat tikus itu tidak nyaman atau merasa ingin pergi. Jadi kita akan mengetes alat ini. Saya akan nyalakan di sampingnya. Saya sudah sediakan colokan ya di samping tikus itu. Nanti akan saya kasih ini. Apakah reaksi tikus akan beda dengan sebelum dinyalakan dan sesudah dinyalakan. Jadi ini ada tombol on off nya ya. Nanti pertama akan saya off kan dulu, kemudian eksperimen yang kedua akan saya on kan ya. Oke, kita saksikan teman-teman. Jadi itu posisi off teman-teman ya. Ternyata tikus reaksinya tetap teman-teman ya. Apa karena takut ke saya atau tidak? Oke, saya tinggal sebentar ya. Saya tinggal ke dalam sebentar. Oke, jadi tetap seperti itu teman-teman ya, reaksinya tikus tidak ada reaksi karena memang alat ini belum dihidupkan. Oke, sekarang saya akan hidupkan. Oke, sekarang posisi on teman-teman ya. Saya akan tinggal ke dalam. Takutnya tikusnya diam karena ada saya. Oke, saya ke dalam dulu. Jadi reaksinya tetap teman-teman ya, tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya bagi tikus. Teman-teman bisa saksikan sendiri, bisa nilai sendiri ya. Saya tidak mengatakan produk ini jelek, produk ini tidak berfungsi. Namun pada video kali ini ya, menyatakan bahwa tidak ada efek yang signifikan terhadap tikus meskipun alat ini sudah dihidupkan. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini bagi teman-teman yang subscribe. Saya doakan hidup teman-teman tambah sukses, rezekinya tambah lancar, dan di rumahnya bebas dari tikus. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, terakhir dari saya Mr. Aka Alalakon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.